Ke dalam hutan kita, cuy. Ke dalam hutan ini. Jalannya terdang. Hah? Susah dah. Masuk kameranya susah. Kenapa? Aku potong ini biar kita bisa jalan. Ya. Soalnya nih baru selesai hujan nih. Oke, hati-hati. Ya. Wah. Ini udah nyampai. Oh, ini lokasi yang luas nih. Iya, iya. Ini arah kemana nih lagi? Coba ke depan dah. Ke depan. Ya, ke depan. Oke. Wah, ini baru nyaman kita jalan ya. Wah, keren. Dari mana? Sini aja boleh. Sini. Ini kan agak luas, mungkin ya. Ini agak aman sedikit kita buat istirahat malam ini. Oke, oke. Gimana? Boleh juga sini aja. Ya. Enggak apa-apa di sini aja. Taruh kamera dulu. Oke. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjumpa lagi di channel Kuba Misteri. Jadi teman-teman, kesempatan malam ini kami tadi malam udah menuju ke hutan. Jadi kami lepas di hutan ini teman-teman. Mungkin di situ kami susah kami jalan. Di sini ada tempat yang kosong. Mungkin di sini kami camping malam ini untuk penginapan untuk perjalanan besok teman-teman. Oke. Oke, kita bersih dulu cuy. Ya, bersih aja dulu. Ya. Jadi soalnya kan lokasi yang malam kemarin kan susah kita ya. Jalannya. Iya. Makanya ini kita sama juga ya. Iya. Jadi ke arah sini aja, Tam. Arah sini? Ya, arah sini aja. Boleh juga sih. Ini dipotong aja nih. Ini apa nih? Jadi teman-teman, semoga malam ini bisa kami penginapan di sini. Mungkin besok kami mulai lagi ke hutan yang lain, teman-teman. Ini hutannya luas banget, nggak bisa kami menunjukkan ke tempat yang lain karena tempat lain semakin ngeri teman-teman. Ya. Karena beberapa hari ini hujan pun enggak berhenti ya. Iya. Sudahlah, kami di sini aja dulu besok. Kalau aman malam ini, besok kami akan pindah apa? Padam ke ujung. Ya. Ini kita apa, masih dalam. Ya. Masih dalam. Arah mana kita membuatkan tenda? Arah sini aja, arah sini. Arah sini. Ya, arah sini. Aman ya, ya. Kalau arah situ. Ya. Oke. Mudah-mudahan enggak ada ular. Ya. Ini kan apa? Ini lembab kan? Tanahnya lembab. Ya. Soalnya kan nanti apa? Kayak semalam sana pacat banyak. Pacat banyak. Ya. Banyak kali. Takut. Kita.
Jadi teman-teman, ini tenda udah selesai kita buat. Jadi suara-suara apaan di sini banyak sekali teman-teman. Jadi kami nggak fokus untuk suara-suara itu yang ada di sini teman-teman. Oke. Di sini teman-teman. Oh, jadi dia pas cari kayu ke hutan ini dia meninggal, dia di patok sama ular. Dipatok sama ularnya. Ularnya bukan ular sembarangan, dia bilang. Di sini banyak ular kobra king cobra-nya. Oh. Karena kalau dipatok sama ular king cobra itu, kita gak lama bertahannya. Cuma sebentar. Karena bisa ya. Iya, karena bisa itu mengerikan. Racun dia itu. Racun dia pas dia gigit, dan itu udah kedinginan. Pas waktu gak ada kedinginan pertolongan itu, juga ya. Gak ada pertolongan. Tapi di sini kan di tengah, di tengah hutan, jadi gak ada warga yang datang. Kemudian ada pemilik kebun-kebun ini yang datang untuk yang dia di lokasi kebun dia. Oh, pas dia ke kebun, jadi dia lihat ada nenek yang meninggal. Ada nenek yang meninggal. Oh. Ya. Makanya pas yang pemilik kebunnya yang lihat nenek itu di kebun ini. Iya. Orang itu pergi langsung pergi mau bilang kepada warganya. Ya. Akhirnya warga datang. Warga datang ngambil jasad mayatnya. Ini jasad mayatnya. Berarti bukan dibunuh orang. Bukan dibunuh. Bukan. Bukan. Ya. Makanya. Tapi tadi kau bilang ngeri, ngerinya. Makanya. Ada penampakan dia, gentayangan enggak? Nenek itu belum lama. Belum lama meninggal. Belum lama meninggal. Baru-baru ini. Baru-baru ini, cuma kira-kira kan? Berapa bulan? 5 bulan. 15 hari. 15 hari? Ya, sekitar itulah. Berarti baru-baru ini ya? Ya. Pas saya dengar cerita Pak Asbalah itu, saya kaget dengarnya. Ya, ada gentayangan, enggak? Memang enggak ada dibilang gentayangan di sini, gentayangannya nenek gitu. Nenek itu. Ya. Nah, waktu begini ya, waktu orang masuk ke hutan, kadang orang-orang lain, kadang ada orang memanggilnya. Ya, kayak ada orang yang manggil, minta tolong gitu. Ya, minta tolong kayak itu. Ada suara orang jalan. Teman-teman coba didengarkan. Ya, itu ada orang jalan ini. Senter mana tuh? Senter kau dari mana? Ya. Tuh. Ada suara lemparan lagi dah. Arah sini. Jadi teman-teman ada arahnya. Kau dengar enggak? Itu suara apa? Coba kau lihat dalam tenda. Arah sini tadi. Tam. Arah sini tadi, Tam. Tapi gak ada apa-apa, Tam. Gak ada orang arah sini, Tam. Tam. Nggak ada orang arah sini. Sini nggak ada orang. Tapi tadi kan suara apa? Suara tapak kaki kan arah sini kan? Oke guys, jadi tadi arah sini ada suara orang yang jalan begitu. Tapi ini nggak ada lagi. Nggak ada suara orang jalan lagi. Ya tadi saya lihat di situ. Arah kedengarannya di situ. Arah sini ya? Iya. Soalnya kan. Tapi nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Tapi heran ya. Di situ ketaruh. Tiba-tiba hilang, nggak ada lagi. Siapa yang ambil nggak tahu nih, Bang. Aneh. Kau buat apa ya? Hah?
mana nih senter keadaan? Ya nggak tahu kok yang pegang. Aku kan pakai yang apa? Yang kecil ini. Jadi nenek itu meninggal karena dipatok ular. Iya, kayak gitu. Aku takutnya dibunuh. Kalau dibunuh ya kan bisa jadi kan nanti dia gentayangan. Iya. Kan ya seperti kau bilang ngeri, ngeri apaan soal, ya? Kan? Ya? Soalnya kan orang yang masuk hutan ini butuh kawannya. Hah? Gak bisa sendiri-sendiri. Karena di hutan ini kan banyak ularnya. Hmm. Pas saya masuk tadi ke arah situ. Hmm. Aku melihat kan ada ular tapi ularnya besar kali, besar. Mungkin itu ular piton mm-mm. Ya besar kali itu kan sekitar kayak gimana lah aku kasih tahunya, sekitar pokoknya besar pohon pinang enggak ya, bisa dia makan anak kambingnya bisa ketelan anak kambing ya. Itu udah besar, itu besar kali ya. Makanya kan saya takut pas melihat dia. Emang rawan juga di sini karena ya. Sungainya pun besar. Ya. Tadi kan pas kita lewat arah sana kan? Ya. Sungainya besar. Terus? Iya. Ada yang lempar lah. Darah situ. Iya. Di belakang kamera. Kamera situ. Iya. Itu bisa ketangkap itu suara? Enggak. Enggak tahu. Kita pakai mana? Ngeri ini tam. Ini jangan-jangan tempat di mana nenek itu yang meninggal di sini tam. Ini yang takutnya ini TKP-nya. Di sini ya? Tempat kejadian nenek yang meninggal itu. Tadi kau tipu. Tadi kau bilang nenek itu meninggal karena jungkir balik. Pertama, tadi kau bilang di sana. Jungkir balik nenek. Kan lucu kalau nyukir. Tapi teman-teman, saya itu berkata itu fakta, teman-teman. Saya berkata itu fakta, saya ada mendengar seorang nenek yang sudah meninggal di hutan ini. Nggak tahu kita di mana lokasinya, kita nggak tahu. Mungkin mudah-mudahan jangan di sini lokasinya, teman-teman. Yeah. Jangan di sini. Yeah, takut. Mungkin jauh lah pokoknya. Takutnya kami kayak mana ya? Takutnya kan. Ih. Ada suara orang lempar. Mana senter? Lepas tuh. Ini. Ya, ini kan. Ini, arah sini lagi dah. Arah sini mulu kan? Iya. Coba senternya. Senter. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jati kok. Ya. Arah sini ya? Iya, arah sini. Ya, jelas mendengarkan suara lemparan arah sini. Ya. Ya, udah dua kali ya. Tapi teman-teman ini kan selesai hujannya, teman-teman. Karena ini banyak sekali orang lempar-lemparan begitu, teman-teman. Ya. Ada orang lempar. Lain ya. Ya kan? Iya. Arah sini lagi dah, arah sini. Saya terkejut, teman-teman. Ya. Merinding sekali ini teman-teman, karena orang lemparnya nggak tahu entah di mana, tapi suaranya dekat sekali teman-teman. Iya. Arah yang sama dam, arah sini. Arah yang sini kan? Iya. Tapi orang yang lempar yang nggak ada. Ini semakin siapa kira-kira di sini ya? Nggak tahu nih, mungkin kayak bapak Mbak Asbalah itu ngomong. Ya mungkin bisa jadi. Suara. Dua apa lagi dah? Masya Allah. Ini bukan. Aduh. Tapi kalau udalamnya. Kedalamnya nggak berani ya. Nggak berani. Kalau dalam itu teman-teman ngeri banget teman-teman. Dalam itu teman-teman. Kita nggak berani masuk gitu.
Nggak, kalau lemparan kan takutnya nanti kena kepala kan. Kalau kita bocor kepala ini, teman-teman, Nah, nggak bisa nggak bisa pulang. orang yang melihat tim kami. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada yang lempar. Mudah-mudahan nggak ada ganggu lagi. Kita mau masak, teman-teman. Kita udah capek nih, teman-teman. Udah capek di sini. Kalau ketemu kita hajar. Kita hajar. Iya, orang. Kalau bukan orang, mati lah kita. Aduh, ngeri juga nih hutan ini. Hah? Eh? Ya. Dilempar. Ada suara anak kecil. Tapi saya kagumnya suara-suara anak-anak kecil kayak gitu. Penasaran ya? Ya, penasarannya. Karena kan anak kecil itu bisa terbang dia. Ataupun dia bisa... Kayak gimana kita ngomong? Kok bisa terbang anak kecil kok? Bisa terbang kalau udah. Kalau udah jadi gentayangan dia. Aduh. Oh, ada ya, gua nakut-nakutin orang ya. Iya. Ini mau gerimis lagi nih, Cam. Ini mau hujan nih, teman-teman. Iya. Sebentar lagi akan hujannya akan turun. Iya. Kami di sini enggak tempat melindung kecuali masuk dalam tenda, teman-teman. Karena hujan ini keras banget kalau turun. Enggak ada tempat melindung nih, Cam. Iya. Ini kan pasti basah nih. Iya, basah nih. Emang kalau di hutan kita susah, teman-teman. Kalau di hutan kita susah. Banyak kali kita melihat ataupun mendengar suara-suara yang aneh di hutan, teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, cobain aja masuk ke hutan. Gimana generasi di hutannya, teman-teman. Apakah seram ataupun merinding, merinding ataupun takut ataupun kita ketawa-tawa, teman-teman. Kalau rame bisa lah kita ketawa. Kalau berdua begini kan? Kalau berdua, kalau lebih berbahaya kita sendiri tuh, teman. Nah, kalau sendiri kita nggak tahu, mungkin itu ada sesuatu di hutan itu kita nggak tahu. Nah. Oke lah, kita akan memotong ini. Ya, kita masak. Ini kita udah hampir mau hujan ya, cepat dah. Ya. Nanti kalau udah makan kan udah enak kan? Ya. Soalnya ini udah lapar juga, capek. Kita masak aja dulu. Nanti kalau hujannya lebat atau hujannya besar, kita cari tempat lain aja dah. Cari bawah-bawah pohon itu. Ya. Kalau ini kan lapang, nggak bisa kita berteduh. Ya. Kalau kena kepala kan nggak ada yang tolong dari sini, tam susah. Makanya kalau dilempar begitu kan, kalau arah lemparannya kena, aduh, mana usia? Minyaknya sabak setiap hari, ku lupa. Nggak, kau bawa minyak juga? Nggak. Nggak ada, kau tongsengnya itu kering, kering. Lupa. Ini mana? Kami aja karena kami takut aja juga pas mereka masuk ke sini udah kami minta izin sama pemiliknya. Pertama pun dilarang. Pertama pun dilarang sama pemiliknya, dilarang untuk masuk karena takut. Sini. Karena dia takut ada kejadian-kejadian yang aneh di sini, teman. Banyak sih kejadian-kejadian ini di sini ya. Kalau yang dipatok ular meninggal gitu kan. Kan kasihan juga kan keluarganya kan. Karena teman-teman kayak gitulah banyak kejadian-kejadian yang aneh di sini. Makanya saya pas datang ke sini, saya minta izin kepada pemiliknya, teman-teman. Lama saya menunggu di rumah dia,
aku ngomong-ngomong sama dia, ngobrol sama dia hampir setengah jam aku di situ, kopi-kopi di situ, baru aku masuk ke sini. Tentunya kami udah terlambat nih, teman-teman, udah terlambat yeah. masuk. Karena hujan ya. Ya, mungkin ini susah hujan. Hujan. Ini mau turun hujan nih. Iya. Udah gak tahu berapa nih, hari? 4 hari hujan. Ya, gak tahu nih kapan mau turun nih. Ini jangan udah jangan gerimis. Sekarang, teman-teman, jangan sekarang. Teman-teman gue bilang mau hujan. Kok akrobat ya, kok jurus-jurus, pakai jurus loh. Jurus ular patok gini. Ya kalau kau kecapean tidur aja apa-apa, aku sendirian di sini. Lapar. Ah lapar ah. Tunggu masak lu. Cepat-cepat kita bakar-bakar ya. Iya ya. Ini Tam kalau hujan mati lah kita Tam. Ini mau lari kemana kita kalau hujan ini? Hah? Mau lari kemana kita kalau hujan ini? Mungkin nggak tahu sih kita kan Hah? Bertengahan di sini ya. Di tengah-tengah hutan. Tapi tadi ada pohon yang besar sana Ra. Di situ ah? Di arah apa? Arah pas kita masuk. Ya ke belakang nih. Oh, ya? Itu bahaya. Sang kalau kita menunjukkan ke pohon itu kan biasanya pohon-pohon besar itu udah ada di tempat-tempat yang agak najis kayak gitu kan ada sih ya. Penghuni-penghuni kayak gitu kan. Mik ke mana? Itu nah. Lempar lagi dah. Ya. Hah? Kayak jatuh. Apa jatuh? Aduh. Kan enggak ada pohon yang tinggi sini. Sini arah sini. Arah mana? Arah sini. Arah sini ya? Tapi yang anehnya kan, ya. Waktu kita nggak ngomong apa-apa, nggak ngobrol kan, nggak ada lemparan. Ya. Kenapa waktu kita ngobrol atau kita ngomong ini ya? Itulah yang terjadi kita di sini. Dan kira-kira kan besok kita arah kemana lagi nih? Hah? Ke mana? Kita ikutin apa ini aja, sungai tadi aja. Sungai. Kita ikutin arah sungai aja, kan bisa mancing nanti. Ya. Ya, bisa mancing. Buat kita makan ya, nanti kita bakar. Aduh. Oi, panas. Ini teman-teman persiapan kami makan siang malam teman-teman. Karena kan Indomie. Udah gak ada uang lagi. Nah, makanya kami udah uang lagi. Gitu teman-teman. Yeah. Ya supaya kami bisa makan setiap malam teman-teman. Walaupun Indomie satu. Harus bisa memasakkan ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa di sini. Ada suara lemparan lagi dah. Ya, arah itu. Arahnya beda-beda.
Halo. Pada. Hah? Mungkin pas kamu halo kayak gitu. Ada orang. Tuh. Orang di belakang. Di belakang itu. Coba kau ambil kamera. Arah sini. Kok gila apaan deh? Tuh. Nah. Enggak. Enggak ada. Di situ kan. Pas kamu ucapkan halo kayak gitu. Hah. Di situ ada yang. Kenapa? Ada yang jalan? Ya bukan. Ada orang yang memanggil. Ya. Kira-kira mau hujan nih. Kita harus istirahat terlebih dahulu nih. Besok kita jauh perjalanan lagi tuh. Jadi teman-teman, pas teman saya ngobrol tadi, halo kayak gitu kan? Mungkin ada yang nyaut kan di belakang. Ada yang nyaut di sini teman-teman, di situ. Di belakang tenda. Enggak tahu itu mungkin siapa, teman-teman. Aku yang takutnya, Dam. Ya? Ini tempat nenek itu yang meninggal. Nenek itu yang meninggal kan? Iya. Takutnya. Nanti dia bilang tolong itu. Iya. Ngeri ya. Kayak gitu. Ya? Ya. Tolong. Waktu kita menceritakan tentang itu kan. Jadi ada orang di situ. Ada orang yang nyaut dari. Iya. Enggak, karena arahnya di sini ya. Arah yang lebarnya arah. Arah sini. Situ. Arah kiri kita ini. Iya. Iya. Itu suara apa dah? Kau dengar ya? Dengar. Tengah ada lagi. Berhenti. Iya. Aneh ini hutan ini. Banyak kali suara-suara yang aneh itu. Iya. Kira apa nih? Enggak tahu kan ini suaranya jauh kan tadi. Kami untuk melanjutkan makan malam kami. Soalnya, anti pecah. Ya, soalnya anti pecah. Sudah berapa jam kami enggak makan ya, teman. Enggak mau minum dan kalian minum dan makan. Buat makan malam. Arah sana tadi. Arah sana kan. Saya ada di situ. Lepas saja batunya. Cik. Apa sini aja. Apa? Ya. Jadi teman-teman, Indomie janda masak kami terus untuk makan Indominya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ayo makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pedas ya. Iya. Sama turunnya lantan. Sama turunnya lantan. Ada orangnya lantang. Sam, senternya mana? Ambillah. Ini ada orangnya lantang di dalam. Ini. Arah situ ya? Iya. Tapi bayangannya warna apa? Warna putih kan? Iya, warna putih. Tadi jalannya arah sini dalam, tapi cepat kali dalam. Iya. Hah? Ini mana ini dalam? Hah? Ini. Ini ngeri banget ya. Wah, ini ngeri banget Yan. Iya. Tadi ada orang. Tadi kan? Saya satu kali melihatnya Yan. Iya. Saya satu kali melihatnya dia arah ke sini. Lompatnya Yan. Iya. Iya kan? Arah sini kan? Arah sini. Ini kayak lu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, masuk dalam ini Yan. Ya masuk dalam ini Yan. Cepat. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Nah, rumah. Astagfirullah. Yan, cepat ya. Yan. Ya dua. Yan, cepat ya. Ya. Insyaallah. La ilaha illallah. Ya, ya. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Tuhanku. Apa terjadi malam ini? Aduh. Saya gak kuat lagi Yan. Hah? Gak kuat nih. Kita tutup aja kamera. Oh, tutup aja tenda Yan. Soalnya kan pas saya lihat lewat iya. Bajunya warna putih Yan. Soalnya saya terkejut pas melihat itu Yan. Terkejut pas melihat itu. Dia lari ke dalam sana. Pas dia kejar langsung hilang. Iya. Tadi ya. Ada suara kaki dam. Ya. Halo. Ada suara kayak kita. Tuh ada suara jalan dah. Itu dah. Lu sudah ada tempat. Ya. Kamu buka.